Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi kita dalam Uzi Cooking. Okey, kali ini saya akan kongsikan cara membuat roti long john di rumah. Anda boleh saja praktikan di rumah untuk dinikmati bersama keluarga ataupun boleh saja buat side income. Setelah menonton video ini, jangan lupa bantu saya dengan like video saya, komen, share dan subscribe channel ini juga. Okey, jom kita start. Okey, untuk buat roti ni kita perlukan 600 gram tepung high protein, 40 gram susu tepung full cream, 65 gram gula pasir, 3 gram Great Improver Bakery Plus. Kalau tak ada jenis ni, boleh guna jenis yang lain atau skip saja bahan ini. Untuk bahan cecairnya pula, 1 biji telur saiz sederhana atau grade B, 1 biji kuning telur saja saiz yang sama dan air sejuk dari peti ais. Ketiga bahan ini disatukan di dalam satu bekas, timbang menjadi berat sukatannya 340 gram. Keluarkan satu sudu besar atau 10 gram dari air sukatan tadi untuk kita bancuh bersama 6 gram yeast ini. Okey, ini dia yeast yang saya sebutkan tadi yang telah pun dibancuh dengan satu sudu besar air sukatan tadi. 7 gram garam halus dan akhir sekali 80 gram margarin. Kali ini saya menggunakan stand mixer 6.7 liter ya. Okey, mula-mula kita masukkan tepung high protein, susu tepung full cream, gula pasir dan bread improver dulu. Kemudian guna speed 1 atau low speed, mix bahan-bahan ini sehingga tercampur rata. Bahan cecair tadi kita kacau sebati dulu seperti ini, kemudian terus saja tuangkan ke dalam adunan tepung. Kemudian tukar kepada speed 2 atau medium speed, mix bahan-bahan ini sehingga menyatu menjadi sebiji dough yang kasar dan tidak lagi melekat di dinding bekas mixer ini. Okey, kemudian set masa 5 minit saja, uli lagi dough ini. Setelah itu, baru masukkan garam dan margarin. Dengan kelajuan atau speed yang sama, mix kedua bahan ini bersama dough sehingga sebati menjadi dough yang tak melekat lagi di dinding bekas mixer. Sisa-sisa bahan yang masih melekat di dinding bekas ini kita bersihkan guna spatula dan tempelkan pada dough. Pastikan mixer di-stopkan dulu ya. Kemudian sambung uli. Okey, setelah itu, akhir sekali masukkan bancuhan yeast. Kali ini, tukar speed 3 pula, iaitu high speed, uli selama 5 minit saja. Jika dough anda belum lagi cukup elastik, selepas 5 minit, tukar speed 2 atau medium speed dan sambung uli 5 minit lagi. Okey, jika dough dah elastik, keluarkan dough. Jika dough terasa sedikit warm, pack dough dan restingkan dough selama 10 minit dalam bahagian frozen. Jika dough masih sejuk, boleh terus saja ke proses timbang. Ini adalah tip yang saya biasa gunakan dalam pembuatan roti saya di rumah. Timbang dough semuanya, tengok total beratnya berapa, kemudian bahagikan dough kepada 6 bahagian dan ditimbang juga semuanya untuk pastikan ke-6-6nya menjadi sama berat supaya kejadian roti nanti sama saiznya. Kemudian bolehlah rounding dough dengan teknik seperti yang telah saya buat dalam video ini.
Oleh kerana saiz dough ini besar, jadi saya tak boleh guna satu tangan untuk membulatkan dough ini. Jika tangan anda boleh membulatkannya, silakan menggunakan satu tangan saja. Okey, dah siap rounding. Tutup dough dan rehatkan selama 10 minit saja. Kemudian terus saja bentukkan dough. Perhatikan dan ikuti teknik saya membentukkan dough ini seperti dalam video. Buatlah proses ini sehingga dough selesai. Tujuan saya menepuk-nepuk keliling dough itu untuk membuang gas atau bubbles yang terperangkat dalam dough. Panjang dough yang telah siap dibentukkan ini adalah 6 inci ya. Okey, bila dah siap semuanya, tutup dough dan rehatkan dough selama 5 minit saja. Okey, selepas 5 minit direhatkan, terus saja ke proses menggelikkan dough memanjang seperti ini dengan ukuran panjangnya 11 inci. Ukuran ini saya sesuaikan dengan saiz loyang 100 liter yang saya gunakan ini. Setelah siap, susun dough atas loyang pembakar dengan jarak lebih kurang 2 jari. Kemudian, tutup dough lagi dan rehatkan selama 10 minit saja. Setelah itu, dengan menggunakan rolling pin, canai dough kesemuanya sehingga kelihatan melepel seperti ini. Saya canai berlapikkan plastik, pada saya lagi senang dan permukaan dough akan jadi lebih mulus. Ikuti proses ini step by step supaya anda akan menghasilkan roti yang cantik seperti yang saya buat dalam video ini. Okey, dah siap. Tutup dough lagi dan start proofing sehingga dough naik 3 kali ganda. Beginilah keadaan jarak antara dough yang telah naik 3 kali ganda ya. Kemudian tutup dough lagi, terus saja panaskan oven. Saya guna suhu 180, suhu atas dan bawah selama 20 minit. Okey, selepas 20 minit, spray air pada permukaan dough sama rata dan terus saja masukkan ke dalam oven untuk dibakar. Saya bakar selama 20 minit saja. Selepas 10 minit, buka oven, terus saja tukar posisi loyang supaya roti masak cantik sekata keperangannya. Okey, bila dah masak, terus keluarkan saja dari oven, spray air lagi pada permukaan roti sekata. Dan kemudian sejukkan roti di atas redai. Bila roti dah sejuk, bolehlah terus dipacking untuk menjaga kualiti bertahan lembutnya lebih lama. Hasil dari resepi dan teknik step by step ini, roti ini sangat-sangat sedap dan sangat-sangat lembut.
Okey, selamat mencuba. Semoga anda berjaya membuatnya dengan cemerlang. Sekiranya anda ada pertanyaan tidak faham, anda boleh bertanya kepada saya di dalam ruang komen.